Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau menyambung cerita tentang Demang Lehman lagi. Jadi, kemarin sudah sekilas saya cerita, hari ini saya lanjut. Nah, cerita saya dimulai ketika beliau memulai perang di Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Benteng Madang, tahun 1860. Sepanjang bulan September. Jadi di hulu sungai beliau berperang bersama Pangeran Antasari dan Tumenggung Antaluddin. Nah, jadi sedikit saya bahas Tumenggung Antaluddin. Beliau ini adalah ikon pahlawan di Hulu Sungai Selatan, khususnya masyarakat Kendangan ya. Jadi konon Tumenggung Antaluddin ini punya kesaktian yang sangat tinggi. Konon pernah dikisahkan dulu beliau pernah suatu ketika bertemu dengan orang gaib gitu kan, berupa macan gaib. Di situ beliau mendapatkan jubah. Dari situlah salah satu kesaktian beliau yang bisa kebal senjata, bisa menghilang dan konon juga bisa terbang gitu. Nanti kita bahas tentang pahlawan Tumenggung Antaluddin ini terpisah. Jadi pada saat Demang Lehman, Pangeran Antasari dan Tumenggung Antaluddin ini bergerilya di daerah Kalsel gitu kan, berperang di Benteng Madang ini, itu banyak kendala. Jadi sepanjang tahun di bulan September itu mereka berperang, digempur pasukan Belanda. Jadi konon kesaktian orang zaman dulu mungkin kan. Jadi ketika mereka berperang, konon Benteng Madang itu tidak terlihat oleh pasukan Belanda. Jadi maksudnya orang-orang Belanda ini tidak bisa melihat pasukan pejuang yang ada di dalam benteng maupun di sekitar benteng, karena konon katanya ketika pasukan Belanda ini mau masuk itu terlihat seperti kabut katanya. Jadi benteng itu seperti diselubungi kabut, jadi mereka tidak melihat, sementara para pejuang mampu melihat keberadaan pasukan Belanda. Nah, dan konon ceritanya ada orang yang berkhianat yang akhirnya memberitahu cara melunturkan dinding itu. Jadi konon katanya para pejuang itu harus ditembaki dengan peluru emas, dan untuk membuka kabut di benteng tersebut itu dilempari telur ayam. Nah, akhirnya dari situlah pertahanan Benteng Madang itu terpecah. Itu akhirnya para pejuang ini, Pangeran Antasari, Demang Lehman, itu akhirnya lari ke Pegunungan Meratus, ke pedalaman daerah Loksado, sampai akhirnya beliau-beliau ini bergerilya sampai ke daerah Tanah Laut, sampai ke Barito. Jadi pertempuran di Hulu Sungai Selatan itu sebenarnya
kegagalan yang dilakukan oleh para pengkhianat gitu kan. Jadi rata-rata perjuangan pahlawan itu ironisnya kadang dikhianati gitu. Jadi kalau ada rumor kenapa orang-orang zaman dulu dengan kesaktian kok tidak bisa mengalahkan penjajah, salah satunya faktor pengkhianatan itu gitu, yang terjadi di seluruh Nusantara ini. Di para pejuang di Nusantara ini kadang dilemahkan. Jadi nanti kita sambung lagi di perjalanan gerilya beliau di tanah laut dan di daerah pesisir.